Inilah musik seruling, adalah musik tradisional masyarakat Madura. Musik ini biasanya dimainkan dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti kerapan sapi, kemudian sapi sono, dan aktivitas-aktivitas kegiatan kebudayaan lainnya. Musik seruling ini adalah merupakan musik peninggalan nenek moyang yang sampai saat ini tetap dilestarikan oleh masyarakat Madura, terutama di saat momentum kerapan sapi maupun pelaksanaan sapi sono, maka akan banyak ditemui musik-musik saronin ini. Seperti apa kita bisa lihat bareng-bareng. Bagaimanapun juga di Sumenep ini atau di Madura ini tidak hanya ada kerapan sapi, maka yang muncul dari bawah seperti sapi sono ini memang harus diapresiasi dan diberi tempat khusus untuk terus berkembang. Dan itu ternyata sudah di desa-desa, kecamatan-kecamatan sudah berkembang dengan sendirinya. Maka pemerintah tidak boleh tidak mendengar terhadap, tidak boleh tidak melihat terhadap apa yang tumbuh dari bawah seperti itu. Anggaran misalnya saya ingin sampaikan ini non APBD ya, ini non APBD.